Luanda Bosque. Ok! Selagi si Otong berbagi rezeki di jalan, Mama Paula mau belanja nih bosku. Mau belanja apa ya, Mama Paula? Mas, ada tempat rak gini tapi yang buat bayi nggak ada steril, buat steril gitu. Bisa steril. Nggak ada ya, cuma gitu dong ya? Oh, ya udah. Tadi mau buat, makasih buat piano. Gunting lagi, guntingnya suka lupain. Beli gunting, sangat. Beli apa ya? Pucan lupa deh aku. Apa ya yang gak ada ya? Kenapa jadi gue yang beli gunting? Gak penting-penting nih beli gunting. Piano, aku udah beli botol belum ini. Piano mau aku suruh ajarin belajar sedot. Sedotan. Ini ya lucu ya. Tiger. Mahal banget lagi 65.000. Kadang kalau beli apa-apa mikirin tempatnya piano gitu-gitu deh. Beda ya kalau punya anak ya. Untung aku udah kenyang shopping. Jadi sekarang udah saatnya anak. Lucunya. Walah, Mama Paula mau belanja buat Kiano nih bosku. Gemes banget ya, pasti Mama Paula lihat barang-barang yang lucu buat Kiano. Oh, situ tuh kemarin minta baskom. Baskom buat apa ya? Ibu minta baskom. Ini aja lah kita beli ini, baskom. Wash. Ini minta baskom tuh buat apa ya? Nanti jangan dicampur piano sama ini, benar nih baskom. Oke, kita baskom. Terus apa lagi baskom? Lanjut belanja lagi nih Mama Paula sambil liatin yang lagi diskon. Oh, kalau ibu sukanya promo melon sendiri. Sekarang sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi. Mas belanja kena dicas kan? Paling yang mau beli baskom. Gak siap-siap beli baskom. Ternyata baru tahu loh plastik kan gak itu. Biasanya kan boleh. Pak, baskom, Pak. Wah, borong banyak nih Mama Paula. Asik-asik, dapat banyak barang nih diskonan. Ribu. Oh, ambil aja. Enggak apa-apa, sama dia. Pak sama tuh, jangan. Pak Slamet, ikut dong joget sama kuda lumpingnya biar rame, Pak. Topeng apa? Topeng monyet ya? Topeng monyet. Oh, udah lumping. Udahnya mana? Udah tahu nama saya, heran. Belum kenal udah tahu. Dia kayak sindrom ini dia. Bilnya, Pak. Bilnya jangan lupa. Bil. Ini di
kumpulin sekarang bagian ngumpulin ini ya nih buat pajak. Oke, bosku, udah selesai belanjanya. Sekarang tinggal nunggu si Otong mana ya? Si Otong ya? Ini ke situ. Iya, sono jauh. Oh, ya ampun. Ada tapnya tadi targetnya siapa? Tukang cendol. Tukang cendol. Cendol Banjarnegara. Oke. Ada dua sih, ada dua. Satu lagi. Itu ada si pemulung tuh sebenarnya tuh. Oh, itu dia. Saya banyak nih target di sini nih. Cuman enggak bawa begitu-begitu. Nantilah bosku kita lihat aja sambil nunggu. Ini ada si kuda lumping, sayang. Apa tuh? Ada orang kuda lumping terus dia papa. Kawan terus dia takut ya. Nah, enggak kuda lumping itu sama saya negur. Eh, Pak Selamat. Oh. Keren ya. Alhamdulillah. Mau lo tuh hebat ya. Udah sepenjuru Nusantara. Iya lo. Sampai Iran Jaya juga kenal ya? Iya, mantep gak? Follower berapa? Follower 6000 lebih. Semalam mau dihapus sama anak saya. Kenapa? Apa? Gak boleh main Instagram mau cewek-cewek semua. Emang saya yang main, kan? Alah, bapak. Bakal seseru apa ya habis ini? Tetap pantengin keluarga Bosku. Oke. Okay.